Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kebetulan karena tag-nya di pagi hari, jadi aku ucapin selamat pagi. Kalau gitu, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun berada. Bersama aku, Apriliyati Haryanti, NIM B04190147. Tentunya aku nggak sendirian, karena di sini aku ditemani teman-teman dari kelompok 7 paralel 3. Ada siapa aja sih di sini? Coba deh kita sapa-sapa. Halo Nadila, silahkan Nadila. Halo semua, aku Nadila Anjumati, NIM B04190159. Hai Nadila. Selanjutnya Zahra. Halo semuanya, aku Zahra Dinanti, NIM B04190139. Hai Zahra. Selanjutnya Kendro. Aku Kendro, NIM B04190131. Halo Kendro. Oke guys, gimana kabar kalian nih? Baik April. Aku juga baik. Baik juga. Sekarang posisi kalian gimana? Kalau aku lagi di kos, ya. Kalau aku lagi di rumah. Aku juga di kosan. Oke. Jadi yang mau kita bicarakan di sini adalah mengenai patologi kebuntingan 2, meliputi kebuntingan semu, wandering, kebuntingan ektopik, hidramnion, dan abortus. Mbak Nadira, Zahra, dan juga Kendro, apakah siap? Siap. Siap. Baik, kita akan ke Zahra dulu nih. Halo Zahra, bicara mengenai kebuntingan semu dan wandering. Sebetulnya kebuntingan semu itu apa sih? Ya, jadi kebuntingan semu atau kebuntingan palsu atau pseudo pregnancy atau false pregnancy adalah kejadian di mana tanda-tanda subklinis dan simptomatis pada hewan itu menunjukkan kebuntingan, namun sebenarnya hewan tidak bunting. Kejadian ini sering terjadi pada anjing, meskipun jarang bisa terjadi pula pada kucing dan juga tikus. Pseudo pregnancy ini terjadi berkaitan dengan hormon yang disekresikan sehingga menimbulkan tanda-tanda kebuntingan seperti distensi perut, perkembangan kelenjar susu dengan sekresi susu. Terjadinya pseudo pregnancy ini penyebabnya apa? Untuk penyebab pastinya belum dapat diketahui, namun ketidakseimbangan hormonal terutama progesteron dan juga prolaktin mempunyai peran penting dalam perkembangan terjadinya pseudo pregnancy. Gejala klinisnya itu seperti apa ya? Untuk gejala klinis yang paling sering terjadi itu seperti muntah, anoreksia, diare, poliuria, polidipsia, dan juga polifagia. Adakah contohnya pada hewan kesayangan? Ya, untuk contoh pada hewan kesayangan ada untuk kucing. Jadi kucing itu kan tergolong hewan yang mengalami induced ovulation atau tidak terjadi ovulasi secara spontan. Ovulasi hanya akan terjadi bila ada perkawinan dengan kucing jantan. Pada keadaan tidak normal, ovulasi pada kucing bisa saja terjadi dan sel telur yang tidak dibuahi menetap di dinding rahim untuk beberapa waktu. Selama sel telur itu menempel di dinding rahim, tanda-tanda bunting palsu akan semakin terlihat jelas. Pada saatnya, sel telur yang tidak dibuahi tersebut akan berhenti berkembang. Kemudian, tanda-tanda bunting palsu akan hilang dengan sendirinya dan kucing kembali ke keadaan normal. Bagaimana dengan pengobatannya, Zahra? Nah, obat-obatan yang sering digunakan itu adalah obat golongan steroid, termasuk estrogen, progestin, dan juga androgen. Terapi hormon sendiri tidak direkomendasikan oleh beberapa dokter hewan untuk jenis hewan-hewan mamalia, karena beberapa kasus itu menunjukkan simptom yang sangat buruk. Baru-baru ini, metode yang digunakan adalah penggunaan prolactin suppressing, terutama agonis dopamin, jika tersedia. Oke. Usai kita bicara pseudo pregnancy, ada juga nih pembahasan lain, yaitu mengenai wandering. Apa sih wandering itu?
Nah, untuk wandering atau embrio yang berkelana itu merupakan keadaan di mana corpus luteum gravidatum atau yang kita sebut juga dengan CLG terdapat di salah satu ovarium, tetapi embrio atau fetusnya justru terdapat di korno uteri yang berseberangan atau kontralateral dengan CLG. Penyebabnya dapat dipicu karena CLG yang pertama mengalami regresi kemudian disusul dengan perkembangan follicle degraf yang baru. Wah, oke. Okay. Terima kasih banyak Zahra atas penjelasan mengenai kebuntingan semu dan wanderingnya. Oke, okay, sekarang kita beralih ke Kendrew nih buat berbincang mengenai kebuntingan ektopik dan hidramnion. Bagaimana Kendrew? Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu kebuntingan ektopik atau disebut graviditas ekstrauterina adalah suatu kehamilan yang terjadi di luar endometrium cavum uteri. Bagaimana penjelasan selanjutnya, Kendrew? Kebuntingan ektopik ini terbagi menjadi dua, yaitu kebuntingan ektopik primer dan kebuntingan ektopik sekunder. Pada kebuntingan ektopik primer, pembuahan terjadi di luar tubuh falopii. Kemudian embrio berkembang di tempat yang baru sampai waktu tertentu. Sedangkan untuk kebuntingan ektopik sekunder, pembuahannya terjadi di tubuh falopii. Kemudian embrio berpindah tempat keluar rongga uterus melalui infundibulum karena adanya gerakan antiperistaltik. Kalau tidak salah, kebuntingan ada terbagi lagi menjadi beberapa jenis, Kendrew. Ya, benar. Jadi kebuntingan ini dibagi lagi menjadi empat jenis, yaitu graviditas ovaria, graviditas tubaria, graviditas vaginae, dan graviditas abdominalis. Bagaimana penjelasan mengenai keempatnya? Graviditas ovaria adalah kebuntingan yang sel telurnya langsung dibuahi sebelum atau segera setelah ovulasi, sehingga embrio berkembang di ovarium. Kemudian graviditas tubaria adalah kebuntingan di mana sel telur yang dibuahi berkembang pada saluran tubuh falopii bagian paling anterior. Berikutnya adalah graviditas vaginae, adalah kebuntingan yang mana embrio atau fetus berkembang di rongga vaginalis. Pada keadaan ini, fetus mati dan dikeluarkan dari uterus, tetapi tertinggal di vagina agar tidak berhubungan langsung dengan alam bebas. Dan terakhir adalah graviditas abdominalis, adalah kebuntingan di mana sel telur yang dibuahi berkembang di ruang abdomen. Graviditas abdominalis itu terbagi lagi ya menjadi dua, graviditas abdominalis primer dan sekunder. Benar, April. Jadi, graviditas abdominalis primer atau yang sejati adalah kebuntingan di mana sel telur yang dibuahi berkembang sejak awal di rongga abdomen. Sedangkan untuk graviditas abdominalis sekunder atau yang semu adalah kebuntingan di mana sel telur yang dibuahi berkembang di uterus terlebih dahulu, kemudian berpindah ke rongga abdomen. Nah, kalau dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kebuntingan ektopik itu, apa aja sih? Kalau untuk faktor-faktornya sendiri itu, ada terjadi ruptura uteri, kerusakan tubuh falopii, pernah pembedahan abdominal, infeksi posoperasi, dan adhesi parituba. Kemudian terpengaruh oleh umur hewan, kadar hormon, dan riwayat abortus. Apa yang semestinya dilakukan ya jika menemui hewan yang mengalami kebuntingan ini? Dari perawatan atau obat yang diberikan? Lalu dari perawatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni perawatan bedah yang dilakukan secara radikal atau konservatif, baik secara laparoskopi atau dengan prosedur bedah terbuka. Kemudian perawatan medis dengan berbagai obat yang diberikan secara sistemik dan atau lokal melalui rute yang berbeda, baik dengan sonografi atau laparoskopi, dan manajemen kehamilan. Obat yang paling umum diberikan adalah pemberian metotrexate. Wah, jadi tambah tahu nih info mengenai kebuntingan ektopik. Oh iya, ngomong-ngomong nih, di hewan ternak, aku juga pernah mendengar hidramnion. Apakah hewan ternak itu bisa mengalami hidramnion semuanya? Jadi, dari pengertiannya hidroamnion atau hidropiamni itu kan akumulasi berlebihan cairan di
ketuban di tonggak oleh pois. Nah, fibroamnio sendiri jarang diamati di domba dan kambing, dan apalagi di kuda. Dan kalau hewan yang paling sering ditemukan itu adanya pada sapi, terutama sapi perah. Kondisi ini paling sering terjadi di 6 bulan kehamilan sampai terminasi, dengan sebagian besar kasus jatuh di trimester ketiga kelahiran. Kalau dari gejala yang tampak, selain yang terlihat jelas, itu apa aja ya, Kendro? Kalau gejala yang terlihat itu, suhu tubuhnya normal, kemudian abdomen membesar, terjadi takikardia progresif, kemudian ada kecemasan, nafsu makan berkurang, dan dehidrasi yang berhubungan dengan distensi perut yang parah. Kalau dari segi pengobatannya, bagaimana ya? Kalau pengobatannya itu dapat dilakukan dengan menggunakan glukokortikoid seperti dexamethasone dengan dosis 20 hingga 40 mg secara intramuskular atau flumetasone dengan dosis 10 hingga 20 mg secara intramuskular. Atau juga bisa juga dengan prostaglandin F2 alfa dengan dosis 25 hingga 35 mg secara intramuskular. Pemberian glukokortikoid dan prostaglandin sabuseman berikan efek induksi yang paling efektif. Wah, jadi makin tahu nih. Terima kasih banyak, Kendro. Oke, sekarang kita beralih ke Nadila nih buat berbincang mengenai abortus pada ternak. Bagaimana nih, Nat, penjelasan mengenai abortus itu? Jadi, Pril, abortus itu adalah pengeluaran fetus mati maupun hidup secara paksa dari uterus pada setiap stadium kebuntingan sebelum waktu kelahiran normal, dan fetus tersebut, meskipun hidup saat dikeluarkan, akan mati dalam beberapa waktu karena tidak bisa menopang hidupnya sendiri di luar tubuh induk. Kehilangan konseptus pada abortus terjadi pada stadium fetus yang ukurannya dapat dikenali. Faktor penyebab abortus itu apa ya? Secara garis besar, faktor penyebab abortus dibagi menjadi dua, yaitu abortus yang disebabkan oleh agen-agen infeksius dan abortus non-infeksius. Untuk agen infeksius penyebab abortus sendiri, terdapat berbagai macam, seperti bakteri, virus, protozoa, dan jamur. Sedangkan faktor penyebab abortus non-infeksius terdiri dari berbagai macam, seperti faktor fisik, hormonal, genetis, defisiensi pakan, bahan kimia, trauma, fetus kembar, abortus habitualis, abortus terapeutik, dan karena adanya reaksi alergis dan anafilaksi. Lalu, untuk kasus penyebab abortus yang sering terjadi itu apa ya? Untuk kasus penyebab abortus yang sering terjadi pada ternak, terutama sapi sendiri, disebabkan oleh bakteri Brucella abortus. Di Indonesia, Brucellosis biasa dikenal dengan nama keluron menular. Brucella abortus memiliki predileksi pada uterus ternak yang sedang bunting dan berkembang biak di placenta. Brucella menyebabkan abortus pada triwulan terakhir masa kebuntingan dan diikuti dengan retensio secundinae serta suatu periode infertility. Gejala klinis utama sapi terkena brucellosis yaitu retensio secundinae, sterilitas temporer atau permanen, dan menurunnya produksi susu. Lalu, apakah ada faktor predisposisi penyebab abortus? Tentu saja ada. Untuk faktor predisposisi penyebab abortus sendiri, antara lain adalah induk yang terlalu muda pada bintik pertama, sehingga uterus tidak mampu menerima beban kebuntingan. Karena tidak mampu menerima beban kebuntingan ini, kualitas embrio menjadi kurang baik, dan hormon progesteron yang dibutuhkan untuk memelihara kebuntingan belum cukup memadai. Selain itu, kelenjar ambi yang terlalu besar dan menyebabkan zat makanan dan kancing diserap untuk sintesa air susu, sehingga fetus tidak mendapatkan cukup nutrisi, menjadikannya lemah, dan berakhir abortus. Lalu, gimana upaya pencegahan terjadinya abortus ini?
Untuk upaya pencegahan abortus sendiri dapat dilakukan dengan vaksinasi, menerapkan biosecurity berupa pelaksanaan karantina ketat terhadap pemasukan ternak didik, memperhatikan masa inkubasi penyakit, tempat isolasi, penularan penyakit melalui udara, kontak langsung dengan hewan infeksi, kebersihan lingkungan, serta manajemen peternakan, khususnya sistem perkandangan yang baik. Gimana untuk cara pengobatannya? Untuk pengobatannya, dapat yang dilakukan pada ternak yang telah mengalami abortus, khususnya yang disertai dengan tetensio sekundinai, dilakukan dengan pengelupasan secara manual dengan melepaskan hubungan antara kotiledon anak dengan maternal karungkula satu persatu. Dengan menggunakan tangan yang dimasukkan ke dalam uterus melalui eksplorasi vagina. Di samping itu, juga dilakukan pemberian antibiotik berspektrum luas untuk mencegah dan mengobati infeksi sekunder. Antibiotika yang dapat digunakan antara lain oxytetracycline, dupapen, gentamisin, dan kombinasi petstrek dengan rute intrauterin. Pemberian vitamin juga dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, terima kasih banyak nih Nadila, jelas sekali dan juga lengkap ya. Terima kasih buat Zahra, Kendru, dan Nadila yang keren banget udah berbagi informasi. Oke teman-teman semuanya, kita udah berbincang-bincang nih seputar patologi kebuntingan 2 yang tadi ya meliputi kebuntingan semung, wandering, kebuntingan ektopik, hidramnion, dan abortus. Kesimpulannya, dari segala patologi kebuntingan yang baru saja dibahas ini, ada faktor yang mempengaruhi, gejala klinis yang bisa diamati, ada yang bisa dilakukan pencegahan, dan bisa dilakukan pengobatan. Semoga info ini bisa menambah pengetahuan kita semua ya. Sekian dari kita, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.